Akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini, jalan kabupaten dari Pariaman menuju Gunung Padang Alai, tepat di daerah Kudu Gantiang, Kecamatan Limokoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman amblas. Jalan kabupaten dari Pariaman menuju Gunung Padang Alai, tepatnya di daerah Kudu Gantiang, Kecamatan Limokoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman amblas. Dari keterangan Camat Limokoto Timur Arlis, jalan kabupaten itu rusak selain curah hujan yang tinggi, juga disebabkan drainase jalan yang tidak bagus sehingga mengakibatkan dinding badan jalan itu bobol. Akibatnya kendaraan yang lewat di lokasi tersebut harus berhati-hati, terutama di saat hujan dan malam hari. Karena di saat hujan, badan jalan yang amblas itu kemungkinan akan bertambah. Pasalnya kiri kanan dari badan jalan berada di pinggir jurang yang rawan terhadap longsoran. Menurut Arlis, badan jalan yang amblas itu sudah dilaporkan ke Dinas PUPR setempat. Pihak Dinas PUPR sudah meninjau ke lokasi. Ia berharap badan jalan yang amblas itu segera diperbaiki karena akses jalan utama bagi ribuan masyarakat yang ada di kenagaran Gunung Padang Alai. Ini amblasnya akibat drainase yang menghantam itu bibir jalan sebelah kiri dari, atau sebelah kanan dari sini. Itu rusaknya itu kurang 5 meter. Kemudian amblasnya lebih kurang 5 meter. Jadi menyebabkan amblas ini habis separuh jalan dari tepatnya yaitu di Nagari Gunung Padang, Nagari Kudu Gantiang, perbatasan Kecamatan Mengoto Timur, tepatnya di Laku Oba. Itu jalan utama kecamatan, Pak. Jalan utama kecamatan. Di Padang Pariaman, Eka Gus Pradi, iNews melaporkan.